baru dari Asian Games. Silakan tepuk tangan dong. Oke, silakan duduk. Tadi itu peragaan apa ya? Untuk kategori fighter. Untuk kategori Ketan. Fighter. Iya. Untuk kategori fighter dan mereka ini adalah peraih emas di pencak silat ya. Iya. Di Asian Games. Untuk luar kelas. Kelas saya kelas D putri 60-65 kilo. Dan saya kelas B putri 50-55 kilogram. Oke, okay, kita kemarin di silat meraih 14 medali emas dari 16 ya. Iya. 14 dari 16. Oke. Okay. Terus gimana kan ini menarik sekali ceritanya. Jadi saya mau nanya satu dulu sebelum saya undang yang lain. Kan banyak orang ngomong wah ini menang karena pencak silat emang di Indonesia gitu. Menurut kalian gimana? Iya, menurut saya sih gimana ya? Pencak silat tuh memang udah berjuang gitu kan. Pertama kali di Asian Games ya kita buktikan aja kalau pencak silat itu yang enggak menang kandang gitu, tapi kita memang layak untuk jadi juara. Emang layak untuk jadi juara. Iya. Tapi yang menarik dari pencak silat itu sebenarnya saya nggak mau bahas tentang pencak silatnya. Saya mau bahas tentang beberapa hal yang terjadi di dalam kalian gitu. Jadi salah itu. Satunya? Salah satunya adalah peristiwa menarik yang mengademkan masyarakat Indonesia, yaitu memeluk Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo, ya kan? Itu di cabang pencak silat ya? Di cabang pencak silat, itu pelukan ya. Hanif ya? Walaupun agak bau ya, tapi... Bau kemenangan. Tetap bau. Oke, kita lihatin headline-nya. Coba headline-nya Hanif memeluk Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi. Kita lihat coba headline-nya. Nah, ya tidak ada ya. Biasanya ada, biasanya ada. Itu ada. Di belakang gedung. Di belakang mas. Gedung headline-nya. Ya. Oke, okay. Udah langsung aja kita undang kalau gitu ini adalah Hanif. Ini dia, ya. Apa kabar? Peluk saya dong berdua, peluk saya berdua. Ya, pengen tahu gimana ceritanya. Gimana peluk? Ceritanya jadi dia hadir di sini ya. Masuk. Lu Pak Jokowi kan lebih kecil ya? Iya. Tapi tinggi. Hah? Bapak tinggi Pak Jokowi. Yaudah, ya anggaplah. Lu anggap aja Bapak Jokowi. Saya stuntman. Stuntman-nya Bapak Jokowi. Iya. Pakai helm. Apa? Iya. Saya Pak Bro, saya lagi di mana? Lagi kan di sini. Tribun, enggak benar. Selamat ya. Pakai bendera enggak? Ada benderanya, pinjam bendera. Pakai bendera, Mas. Pakai ribet banget sih orang cuma. Habis selebrasi. Di Padepokan Silat Taman Mini ya? Iya, betul. Iya. Yeah. Okay. Wah, Indonesia menang. Tepuk tangan Indonesia. Selamat, bagus banget. Terima kasih. Ya. Luar biasa. Terus yang terjadi di peluk. Tadi kayaknya dia bisikin kita ya? Apa itu? Kalian harus bersatu katanya gitu. Alhamdulillah. Ya bener ya? Ya Indonesia bersatu dan kalian harus bersatu. Oke. Okay. Ya silakan. Dari dulu juga bersatu. Iya benar. Kalau ada yang ribut-ribut itu bawa-bawanya aja. Makanya dari dulu Belanda menyerang Indonesia pakai teori divide et impera. Pecah belah. Memecah belah. Oh, ternyata sampai sekarang manusia Indonesia, masyarakat kita masih bisa dipecah belah. Gitu makanya kan? Mikir. Iya. Tapi mau tahu nih, kenapa sih meluk mereka berdua tuh apa? Tujuannya apa gitu? Apa ya. Memang euforia pada saat itu atau memang spontan atau? Gue liatin ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo. Itu pertamanya ceritanya di ronde ketiga ya. Saya posisi dalam keadaan kalah 32 detik terakhir. Oke. Okay. Ketika di sudut netral, saya melihat tiba-tiba Bapak Jokowi datang dengan para tokoh-tokoh lainnya. Nah, semangat muncul lagi. Yang semulanya down, alhamdulillah semangat muncul lagi. Pak Presiden datang. Pak Presiden ya? Datang, ada Bapak Prabowo juga sebagai ketua IPSI ya. Alhamdulillah Allah ngasih saya rezeki. Dengan dua tendangan yang masuk, beruntun saya akhirnya menang 3-2 bendera. Oke. Lalu setelah beres, gong dibunyikan, saya lari ke tribun VIP, salaman dengan para tokoh-tokoh, dan lalu secara spontan saya langsung ingin menjabat tangan mereka dan memeluk mereka. Spontan? Spontan. Spontan tuh ya. Tanpa settingan. Ada yang lo omongin nggak pada saat itu? Ada, Hanif bicara Indonesia satu pak. Jadi dalam maksud kata-kata itu bahwa Indonesia itu tetap
harus cinta damai dan Indonesia itu tidak ada pecah belah gitu. Luar jadi silaturahmi kita harus kuat gitu kan untuk mesejahterakan rakyat Indonesia juga. Mungkin cuma kamu doang yang berhasil nyampein itu ya pada saat itu ya. Bapak bilang apa Pak Jokowi itu Pak Prabowo ketika itu apa? Oh selamat dia, ya apa gimana? Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo sama-sama bilang terima kasih atas perjuangan untuk Indonesia. Gitu. Oh Indonesia satu Pak sambil dipeluk. Iya. Momen haru itu. Momen yang luar biasa. Salut. Sampai keluar fotonya di mana-mana ya. Anak muda bangsa yang mempersatukan bangsa. Oh, iya betul. Oh. Kalau udah begini kan enak ya, nggak ribut ya. Ya kan? Sekarang kan, waduh. Hilang mas, selama Asian Games hilang. Selama Asian Games Indonesia bersatu ya. Adem. Kelihatan. Semua orang, wah oh, langsung semangatnya Indonesia. Nggak tahu nih begitu selesai gimana nanti. Yang di depan saya kemarin mas, bulu tangkis yang keren, Jonathan, Jojo. Ayo ketinggalan, Jojo mas. Depan saya pakai kerudungan mas. Ayo Jojo semangat buat Indonesia, bismillah kamu bisa. Jojonya semangat emas, semuanya seneng. Gak ngeliat suku. Gak suku, agama, putih, hitam, pesek, mancung, bodoh, Indonesia. Pokoknya Indonesia. Itu Indonesia ya. Itu Indonesia. Oke, baik. Tapi yang lebih menarik, yang lebih menegangkan lagi adalah sebenarnya bukan Anda peluk Pak Jokowi dan Pak Prabowo ketika Anda melamar Pipit ya. Cukup menegangkan. Cukup menegangkan. Jadi dia nih ngelamar. Oh, ngelamar. Iya, dia ngelamar. Dia ngelamar ceweknya, bener gak sih? Betul. Di itu kok. Ini... Jadi Pipit itu juga pencaksilat. Betul. Ya. Oke. Okay. Suka musuhan ya? Katanya gitu. Katanya. Suka antara cinlok sama musuhan jadi satu tuh. Katanya soalnya ini yang satu katanya petakilan, nyinyir katanya gitu. Katanya. Ya. Sama dia sombong dia juga. Ya? Dia juga sombong waktu belum kenal. Oh sombong juga? Sombong dia. Pipitnya dari. Saya dari DKI Jakarta. Jakarta. Saya dari Jawa Barat. Jawa Barat. Bandung. Bandung, Jawa Barat. Oh, iya iya. Kayak Persija. Kayak Persija gitu ya. Yeah. Pertarungannya gitu, benar-benar. El Clasico itu. Iya, iya. Kemudian ngelamar. Lamar. Iya. Setelah penyerahan medali. Iya, setelah ada di diundang oleh stasiun TV swasta. Pelatih Bimpres juga. Udah sono kesempatan buat kamu ngelamar katanya. Pipit pun enggak tahu tiba-tiba ya didorong-dorong gitu, langsung suruh ngelamar ya udah pas aja, saya juga kan bawa cincin juga pas gitu kan, ya udah saya nyatakan istri sebagai lelaki yang gentle gitu. Oh. Kenapa juga menguat? Gemes gitu okay. Mas. Oke, okay. kita break dulu, kita mau tanya lebih jauh lagi tentang perjalanan cinta mereka ya. Setelah yang satu ini, jangan marah-marah, tetap di Hitam Putih.